Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang penuh pesona, lagi bijaksana, serta seluruh hadirin yang saya cintai, izinkan saya membawakan tema yang berjudul Keistimewaan di Bulan Ramadan. Sahabat da'i, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai, qad ja'akum Ramadan, telah datang bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyama, di dalamnya Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Kalau puasanya sungguh-sungguh, tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga baginya. Wa yuflaku fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat untuknya. Wa tudallu fi sayatin, para setan diikat atau dibelenggu. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Sahabat da'i, Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri yang tak dimiliki bulan yang lain. Ramadan itu seperti batu berlian, punya nilai dan harga. Pak, Ibu, saya mau tanya nih, bisa? Bisa. Jika di tangan kanan Bapak ada berlian dan di tangan kiri Bapak ada seekor rumput, mana ke yang diambil kambing? Rumput. Weleh, 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 dasar kambing. Kambing tidak mengerti berapa nilai berlian. Andai kata kambing sedikit mau pakai otaknya, kalau berlian itu saya ambil, ini kata kambing, lalu berlian itu saya jual ke toko dengan seharga 100 juta, lalu uang itu saya belikan rumput, dapat rumput sekota Makassar. Betul tidak, Mas Bro? Betul. Betul, 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 betul. Tapi sayang, sungguh sayang, kambing tidak mengerti berapa nilai sebuah berlian. Yang ditahu cuma rumput. Kenapa demikian? Karena hidup kambing hanya hidup untuk mengisi perut. Maka kata Ali karramallahu wajhah, orang yang hidup hanya melayani perut, maka hidupnya seperti kambing. Sahabat da'i, rugi, rugilah orang yang mendapati Ramadan tapi tidak mengisi dengan ibadah. Celaka, celakalah orang yang sibuk baca chat dan status Facebook dihatami namun tak pernah menghatamkan Al-Quran. Celaka, celakalah orang yang berpuasa tapi mulutnya menggibah kesana, kesini, kesitu. Betul? Betul. Pak, Ibu, Ramadan ibarat berlian, bernilai tinggi dan mahal harganya. Sangat disayangkan Ramadan tahun ini lewat begitu saja tanpa mengisi dengan ibadah. Yang mana pala dilipat gandakan, sedekah diterima, ampunan kita peroleh, rahmat Allah turun, dan doa yang sangat mustajab dan makbul. Benar, Mas Bro. Pak, Ibu, Allah menjanjikan orang yang berpuasa dua kegembiraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisaini farhatan, farhatun inda fitri, wa farhatun inda liqa'i rabbi." Yang artinya, orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan,
gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu Tuhannya. Cukup sekian tausiah dari saya. Mohon maaf atas ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.